5 menit sekolah Anda siap ujian online. Oke, sekarang kita akan menggunakan Google Drive. Kita login dulu di Google Drive untuk memanfaatkan Google Formulir sebagai media dalam pembuatan soal online. Oke, kita tuliskan dulu judul soalnya. Pada bagian pertama ini kita buat pengisian biodata mulai dari NIS, kemudian ada nama, kelas. Untuk memproteksi soal, kita bisa menambahkan token. Di sini kita akan menggunakan angka sama dengan kemudian pada pengisian angkanya kita isi misalkan 1 2 3 4 5 misalkan. Kemudian jika salah maka akan ada keterangan token salah. Bagian pertama selesai, kita lanjutkan ke bagian kedua. Kita tuliskan misalkan kerjakan soal di bawah ini. Sebelum itu kita setting terlebih dahulu menjadi quiz. Kita atur quiznya, aktifkan, kemudian kita bisa atur juga di pengaturan pengacakan soal. Selanjutnya kita bisa menambahkan pesan konfirmasi, misalkan jawaban Anda sudah terkirim. Semoga hasilnya memuaskan. Proses selanjutnya kita akan membuat soal. Pada video ini akan saya percepat untuk proses pengkopian soal dari program Microsoft Word ke Google Formulir. Jangan lupa dalam proses pembuatan soal ini Anda atur kunci dan skor pada masing-masing soal. Setelah proses pembuatan soal selesai, kita akan ambil link soal online yang sudah kita buat. Ini kita salin. Berikutnya kita bisa memanfaatkan situs Bitly untuk memperpendek alamat soal. Selanjutnya kita akan membuat QR code link soal online dengan memanfaatkan situs QR code Monkey. Kita ambil link soal online-nya,
Kemudian pada QR code generatornya kita pilih TXT, kemudian kita paste di sini atau tempel. Jangan lupa untuk hapus HTTPS-nya. Setelah selesai, klik pada tombol create QR code. Selanjutnya Anda bisa mendownload QR code untuk diberikan ke siswa. Untuk pelaksanaan ujian, Anda bisa memanfaatkan aplikasi Android Mung Exam Bro untuk mengakses soal online yang sudah Anda buat. Demikian, semoga bermanfaat.